Halo guys, kembali lagi dengan saya Tentu Gaming. Dimana kali ini saya menggunakan komander yang cukup lama sudah ini, komander Koni dengan level 3 ya. Saya ingin mencoba semua video saya untuk di awal ini Magic Chess semua komander tapi skillnya ke 3. Apakah semua komander tuh skill 3-nya ada yang guna? Pas tuh saya ada buat yang Yuki itu skill 3 nya nggak guna ya. Itu Yuki terus skill 3 siapa ya? Saya lupa skill 3 siapa yang nggak guna. Di sini ambil Karina. Kalau kita pakai commander ini mencoba commander atau apa ya, pakai sinergi yang keras atau sinergi yang kayak mana gitu. Jadi kalian enak gitu mainnya. Oke, di sini 1 2 3 4. Jual aja langsung masukin 3 health, 3 assassin. Kita lebih fokuskan ke Astro Power ya daripada ke Mage. Soalnya nih Astro Power nih lebih sekarang lagi OP-OP-nya karena sinergi dia tuh sinergi yang paling atas paling kuat gitu. Jadi peringkat dia tuh pertama. Biasa sih ini saya ambil Inspire karena kita ambil Astro Power. Astro Power tuh tengoknya ke banyak item yang mana lebih kuat di situ yang dikasih. Di sini kita dapat Martis. Terus Karina ya udah ambil aja. Ini buang aja ya Hellcat. Menang kalah ya tengok sih, kalau kalian kalah ya lo streak, kalau menang ya menangin gitu aja sih konsepnya. Kayak gini kan menang kalian di sini ya, kalian perjuangin kemenangannya. Butuh sih tiga ini. Oke, kita kurang satu semua. Gak apa-apa, kurang satu semua ya. Soalnya level 2, apakah kita bisa menang di sini? Oke, di sini kita kalah ya udah nggak usah masukin hero, biarin aja interest segitu dulu. Level 2 nggak usah masukin dulu. Gini aja dulu, biarin aja. Astro Power kita udah jadi. Bentar, kayak nih Martis saya buat level 3, saya paksain dengan cara tidak naikin slot biar persentasenya makin tinggi. Kalian lengok aja kalau nggak dinaikin slot ya, persentasenya 50% untuk mendapatkan common lah mau dibilang ya. Kalian bisa ambil dua sih, tiga sih, sisa dua sekarang. Defense plus immortal, saya ambil immortal aja. Defense tuh lebih cocok untuk kayak Esme yang dia berdamage tapi defense-nya juga keras gitu.
16 squad ya. Nah, gini aja dulu. Wah. Untung aja di sini kita menang. Berapa interest ya? Ini kalau kalah lagi, wah kita udah rugi interest dua kali lipat. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua, untung dia enggak. Tunggu selesai kayak dia baru kita beli. Oke, beli. Gak ada, kita paksain lagi. Gak ada. Oke, ada Martis, kita masukin Karina, double Karina. Di sini nanti masukin Martis, selesai perang nih. Kita lawan yang api-api ya. Di sini, wah. Wih, kita menang ya. Main api-api kita pun menang. Langsung beli Martis biar nggak lupa kalian. Tengok sini Eci, tunggu bentar. Beli dulu, paksain. Oke, level level 3 sudah. Wah, nggak ada blazing loh. Tuh, blazingnya ke situ pula. Sudah, kita tengok di sini sinergi mereka nggak ada yang tabrakan. Wah, enak sih kita. Kita buat, bisa buat level 3 nih. Tapi yang kita kurang tuh Martis ya. Tapi untuk sementara dapat Hellcat level 3 sih nggak apa-apa sih. Oke, kasih ke ini, kasih. Tapi lebih bagus kasih ke Karina ya, kalau level 2 Karina kalian. Jangan kasih ke Martis. Karena mati saya level 2 aja nih. Oke, okay, nice. Wow, gila. Oke banget di sini nampaknya. Kita tengok ya. Apa yang terjadi kalau saya masukin kayak gini. Wah, tipes ya tuh. Wah, kalah kita di sini. Kita bantai nanti namanya Azaf tuh ya. Kita kasih paham lah ya. Mantap sekali nampaknya bos kilau-kilau di situ. Darah kita juga 73 ya, santai aja nggak usah panik. Lah itu ngebak atau apa? Kok bisa double? Wah, lagi ngebak kah? Nice.
Ramai sekali di sini nampaknya ada yang lagi ngebak ya. Nggak tahu saya kenapa bisa ngebak. Nggak apa-apa kan lah. Wah wow, udah jadi dia pantesan sakit ya. Kita kurang audit kok nggak badang, nggak apa-apa kita di sini kita bisa naikin slot. Tunggu mereka selesai lama kali ya. Oke kalah dia. Di sini kita kelima, kelima bisa ambil apa? Nggak ada. Ambil nih link aja, siap tuh kita jual. Di sini kita bisa 4 assassin 6 astro power. Berarti skill 3 nya kurang guna ya. Wah, kalah terus kita. Wah, ini kalah banyak ya. Boom, tiga. Nah, kita harus pasang ke badang ya nih. Sudah wajib kita pasang. Badang, badang. Wah, nggak ada ya. Pakai di sini kita bisa kalah. Coba kasih ke Karina aja. Udah nggak apa-apa kita kalah lagi. Immortal lagi. Kita jadi badang di sini. Saya baru sadar ya. Hai. Pupusan jadi kayak bisa beli beli lagi itu double.
kalah kenampaknya di sini. Ini sih udah pengen bentuk sih. Dan Master Power juga dan ini sama MM3 lumayan. Menang. Kita masih bisa bertahan ya. Mati ya. Ya oke, mati perlahan-lahan. Oke. Yes, kita menang di sini, masih bisa bertahan kita. Di sini kurang dua lagi Cushion Fanny. Masih ambil persatu sih saya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Kita mau pulang kita pulang Rizal pulang pulang dia kita buat jaminan. Pembelas buat kita it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, what, stop what you're making. Then? Everybody here knows that you're just fake. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All yes, these fucking thoughts, you know what I need saya. Anymore. I'm about to shut the motherfucking door. Tiga, all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth. Before I do more, speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but
Sampai mati itu Karina satu. Karina kalau mati kalah kita. Wah. Wah, juara 4 di sini nampaknya. Yaudah nggak apa-apa. Seperti biasa kita akan membuat kesimpulan di terakhir. Cuma sempat besar lumayan enak ya bagian ini. Cuman irriter saya tadi bisa dapat 3. Cuman, aduh, saya udah salah letak nggak apa-apa. Biasanya kalian tengok dua-duanya irriter itu sedikit kurang berguna, tapi kalau level 3 dia guna, level 2-2 nggak guna karena menyemak tempat. Oke, sekian aja sampai di sini. Kalian juga bisa komen di komen channel saya, mau komen darah apa, sinergi apa, silakan. Plus kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dengan kalian subscribe, kalian dapat informasi tentang video saya dan dapat belajar tentang Magic Chess ya. Oke, sekian sampai di sini. Terima kasih.